Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada lagi yang saya ini. Tapi belum datang. Ada yang kurang dari ini. Saya pernah mengisah kakek Sugiono. Itu bukan salah, itu bapak saya. Saya sedikit menceritakan. Sebenarnya saya harusnya kenal Hendril dengan apa lagi yang saya panggil. Cuma kemarin gak pernah Hendril, saya lagi Mesir. Sedikit cerita ya. Halo, punya cucu gak ada yang benar. Dulu saya zaman perang itu gak ada namanya naik mobil. Sekarang ada namanya mobil merek Toyota. Dulu masa perang naik onta loh. Coba cucu yang berbeda, yang cewek jangan yang laki abu. Itu enggak benar tuh. Enggak. Cucu mana yang cewek yang cucu abu, minum aja. Benar, yang cucu sama terakhir ini. Sama aja. Jadi gini, dulu pada zaman perang, saya itu sekolah SD kelas 6, Pak Haji Yusuf kelas SMP kelas 1. Dulu saya sering diajak nakal sama Pak Haji Yusuf. Nih adik kelas sini, gitu. Apakah kamu sini ikut? Saya ikut ke Pak Haji Yusuf. Itu satu bulan katanya. Ngapain? Ngapain coklat katanya. Gak mau ke katanya. Udah ambil aja katanya. Gak lama lagi. Dikejar-kejar ambil itu bulan katanya. Aduh ya Allah. Enak selama ketinggalan jalan duluan. Aduh. Maklum deh. Tadi di belakang ingat. Sampai sekarang gak ingat aku. Udah makan usia. Pak Yusuf asal dari Cianjur. Kalau saya dari Purworejo. Ya. Aduh. Ini. Aduh. Malam tuanya kayak saya nanti. Aduh. Ini Cianjur. Saya tahu tinggal di kampung bakal ini kurang lebih. Enggak, saya. Yang bisa jawab saya kasih blender. Ya. Ada bisa jawab enggak? Nah, salah. Karena yang benar hanya wanita. Wah. Adik-adik semuanya cucu-cucu kakek tolonglah. Hargailah orang tua. Kakek. Walaupun umurnya sedikit di atas tolong dihormati ya. Karena saya di tua masih ketawain kurang ajar. Dulu saya, aduh, teman seperjuangan saya nih sama Pak Yusuf. Sampai sekarang alhamdulillah masih panjang umur, masih bisa ngeliat generasi-generasinya. Ya, sampai sekarang, aduh, istri saya 3 ini. Bisa nih.
yang satu kasih makan tiwul, yang satu dikasih makan nasi, yang satu gak dikasih makan. Makanya ini saya kasih abah dulu sih. Istagfirullah. Agak-agak cukup lagi. Ini semua perjuangan saya sangat terima kasih. Dengan kekuatan semangat abah Yusuf, saya akui, sangat saya akui, dia juara, dia kuat di kampung ini ya, sampai semangat untuk anak mudanya kalah, saya terkadang saya malu. Kita doakan semuanya, semoga sesepuh kita ini panjang umur. Semuanya kalau ada dia, gimana coba kamu lupa hari ini, karena penerusnya sesepuhnya tinggal dia ya. Saya selaku penitia hanya bisa menghibur sesaat karena sudah malam, waktunya saya ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.